Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita kedatangan sebuah drone yang kita beli dari toko online, yaitu drone dari jenis SJRC, varian yang paling tinggi, yaitu SJRC F5S Pro Plus. Nah, mari kita akan boxing bersama-sama. Kita buka pelan-pelan. Ini dibuang ke stubble, kita taruh di bawah. Lumayan aman ini, mudah-mudahan aman. Plastiknya kita buka dulu biar lebih terang gambarnya. Ini adalah SJRC versi rock. Ya, ini ada versi rock atau versi universal. Karena SJRC F5S Pro Plus ini ada dua versi, versi Cina dan versi rock. Nah, ini saya beli yang versi rock. Nah, ini ada gambarnya. Di sini ada tulisan F5S Pro Plus. Di sini ada USB digital image. Ini ada optical flow model. Dilengkapi dengan GPS dan dipersenjatai dengan kamera 4K 30 fps, dilengkapi dengan AES, dan tentunya dilengkapi dengan dinamo brushless. Nah, mari kita buka bersama-sama. Ini kita buka. Ya. Ya. Nah, di sini di dalamnya ada tas. Ya, kita buka ininya. Ya, ini tasnya ada tulisan SJRC. Nah, mari kita buka. Nah, ini adalah drone-nya. Ini drone-nya udah kelihatan, dia versi ROG SJRC. Di sini ada remote control, di sini ada baterai. Kita lepas ini tutupnya. Nah, apa aja isinya? Kita buka di sini. Di sini ada buku petunjuknya. Nanti kita akan pelajari gimana cara menerbangkannya. Nah, terus di sini ada kabel. Di sini ada kabel. Ya. Ya, ini ada kabelnya type C dan yang USB kecil biasa. Nah, di sini ada kabel untuk chargernya, ya. Harus. Nah, inilah adalah drone-nya. Ini baterainya. Nah, ini baterainya. Baterainya ini 2000 mAh.
ini adalah drone-nya. Kita buka. Sebelum kita buka, nah ini adalah gimbalnya. Kita buka penutup gimbalnya dulu. Ya. Ini dia gimbalnya. Terus di sini kita buka. Ya. Ya, ini kameranya. Dia adalah two axis. Sini sudah dilengkapi dengan stabilizer two axis. Nah, ini kita buka tutup kameranya biar lebih jernih ya. Nah, itu sekarang kita buka ini dulu yang posisi yang di atas, tap di bawah. Di atas, di bawah, iya. Ya, drone-nya cukup kecil seukuran telapak tangan saya. Nah, ini dulu, seukuran telapak tangan saya. Nah, ini adalah remote-nya. Remote-nya, ini adalah tempat holder HP. Nah, di sini ada tempat kabel untuk ke ininya, ke handphonenya ya, ini dia nanti tinggal dipasang aja. Nah, ini joysticknya di sini dia, tinggal kita pasang ya. Ini lagi satu kita pasang. Ya. Pertama kita pasang handphone. Ini maaf, handphonenya handphone jadul. Yang penting bisa kepake. Ya. Terpasang. Drone-nya kita empau dulu, buka dulu, set. Set. Ya. Baru kita pasang baterainya. Ya, ini. Ini menghadap ke atas. Ada soketannya. Ini ada, tinggal tekan biar ini klik ya. Kita hidupkan drone-nya dengan menekan tanda ini. Nah, setelah ada bunyi kita lepas. Kita hidupkan remote-nya dengan menekan dua kali tanda ini. Ya. Lepas. Ya, mau connecting dulu sama drone-nya. Ya, sekarang dia sudah connect. Sekarang kita di sini sudah kelihatan ini F5S Pro Plus. GPS kita sekarang tinggal tekan remote ini. Izinkan. 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 Ya. Sudah terkonek. Nah, ini adalah hasil kameranya. Ini hasil kameranya, jernih sekali.
Nah, pertama-tama sekarang kita kalibrasi GPS-nya dengan menekan ini ke jam 1 dan jam 11. Nah, ini dia sudah menunjukkan. Tinggal kita putar sesuai arah kamar. Satu, putar ke atas. Nah, sudah. Sekarang tinggal kalibrasi stabilizer kameranya. Sekarang ini sudah siap terbang. Ini modenya mode GPS. Kita sudah dapat 14 walaupun saya ini berada di dalam ruangan. Kita coba on aja, tapi nanti terbangnya kita coba di luar saja. On. Nah, hidup ya. Sekarang tinggal tekan ini off. Ya. Kita on dengan one tick off. Baik. Drone itu. Tekan tick off. Iya. Stabil sekali dia. Nah, stabil. Coba saya geser sekarang. Ah, dia kembali ke tempat semula. Naiknya di situ. Stabil sekali dia. Dia sudah melock, GPS nya sudah melock. Ini saya sedang berada di Monumen Bajra Sandi, Renon, Denpasar, Bali.